Hu suhu. Ini durian jenis apa, Hu? Bunganya begini modelnya. Kok gelap, Hu? Itulah, Hu. Kalau model daunnya begini, Hu. Ini ciri khas buahnya ijo. Tapi buahnya warnanya putih. Tapi mau manisnya pol. Kayak gula. Kalau ini otong emas, Hu. Otong emas itu, Hu. Kembang sudah, Hu. Ini perkiraan kalau selamat panen-panen di bulan 2 1 2 lah. Itu loh, Hu. Ya toh. Ngotong mas, Hu. Kalau ini kani, Hu. Montong kani dari parigi nih, Hu. Modelnya percabangannya bagus dia. Kalau ini jenis otong mas, Hu. Ini diambilnya dari Sulawesi Selatan, Palopo. Dia modelnya ngipas kalau masih kecil, Hu. Tapi kalau udah besar dia bentuk sendiri. Nah, ini loh, Hu. Contohnya otong mas kalau sudah besar, Hu. Tuh, Hu. Dulu kecilnya ya ngefe. Eh, kok ngefe apa? Ngipas. Tapi pas besar ya bentuk sendiri dia. Cuman ini belum kembang nih, karena umur 4 tahun. Nah, ini loh, Hu. Ini kani. Ciri khasnya kani itu bentuknya cepet. Ini kani juga ini. Nah, ini kani parigi. Percabangannya langsung 4 model dia ya. Ini ciri khas bibit kalau dari Palopo ya, Sabang. Mas Hamba tuh Palopo Sabang itu. Dia modelnya pasti ngipas. Dia nanti besar baru ininya kayak seakan muter ini. Ini muter ini. Nanti dia bagus juga sih kalau udah besar. Cuman ini kemarin lambat dipangkas yang ini. Nanti mau dipangkas, dibuangin. Dilakukan penjarangan. Tapi ini bukan montong ini. Durian oren kalau yang ini. Yang ini kani nih, Hu. Ini kani parigi ya ini ya. Percabangannya bagus dia. Hanya saja kelebihannya ini durian montong mas. Ini beda 8 bulan dengan montong kani tadi. Besarnya sama. Dia di batang cepat sekali besar. Ini beda setahun malah. Beda setahun ini udah segini. Tinggal nunggu pemangkasan dan pembentukan cabang. Bagus deh. Loh, Hu. Rencana ini mau ditanami kacang tanah, Hu. Mohon masukannya ya, Hu.